sekarang saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat teman-teman? Waalaikumsalam. Sehat semua anak muda nih. Nih buat kontennya, buat tip anak muda supaya mau maju. Oke, siap. Ikut saya. Oke. Teman-teman, ini kalau mau kita mau maju, kita mesti segala bilang mesti bisa. Jangan sampai kita nggak bisa. Apapun pekerjaannya, kita harus tekuni. Mau jadi tukang bas, mau jadi tukang ojek, mau jadi pedagang, mau jadi supir apapun, kita mesti mau menjalani supaya kita bisa. Ibaratnya kalau kita punya mobil, kita belum bisa sendiri. Ibaratnya kalau kita punya motor, kita mesti bisa naik motor sendiri. Inilah sehari-harinya Pak Haji ini. Kalau kita mau maju, segala bilang kita kudu bisa. Bukannya nembus aja, apapun bidangnya. Kalau kita gagal satu usaha, kita pindah yang lain. Terus begitu seterusnya. Ini tukang-tukang saya ini. Pak Bamat, salam Pak Bamat. Ya, assalamualaikum, bos. Saya kerja di Pak Haji Rudi sudah selama 3 tahun. Alhamdulillah, anak istri saya biaya apapun juga kecukupi. Lagi pula yang pesantren, yang sekolah, alhamdulillah, yang kuliah pun juga, alhamdulillah. Amin. Cuman sekarang saya. Cita-cita saya, anak saya yang satu ini, mudah-mudahan dari Bapak Haji Rudi saya bisa pembiayaan lagi dan seterusnya. Ini salah satu pegawai saya yang kerja udah 3 tahun, dia selalu setia sama saya, mengikuti saya. Itulah kalau usaha, kalau kita umurnya mau maju, kita harus apa dulu. Kita harus mau, biarpun di dekil, biarpun di comberan, biarpun di mana-mana, biarpun apapun, kita harus bisa maju. Ini Pak Lili, ini kerja udah berapa tahun Pak Lili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja sama Pak Haji Rudi udah hampir 5 tahun. Nah, alhamdulillah setiap ada kebutuhan apapun, apalagi dalam keluarga, alhamdulillah Pak Haji selalu membantu. Dan mudah-mudahan untuk depannya Pak Haji selalu semakin maju dan sukses. Ya, semakin maju dan sukses lah. Ya. Amin. Jadi beginilah kalau mau kita mau maju, intinya pekerjaan apapun, maksudnya bukan kotak kita rampuk, bukannya mau kotak itu kita kotak-kotak kayak saya beginilah gitu. Jalanin aja. Kalau tips saya begitu, dari dulu saya kerja apapun mesti bisa. Mau ngelas, mau jadi pedagang, mau jadi tukang bakso, mau jadi pokok-pokokan, alhamdulillah sampai iwari. Kalau mau maju anak-anak muda, apapun pekerjaannya, kita mesti menjalani, coba dan coba, jangan putus asa. Satu, jangan gengsi. Sekarang anak muda kebanyakan suka gengsi. Nah, itu gengsinya itu yang bikin kita nggak bisa. Sekali lagi saya buat tip buat anak muda supaya sukses. Satu, pekerjaan apapun jangan jalan, mesti dijalani. Nah, kalau udah satu jalan, jangan cari lagi yang lain, jadi dua.
Jadi kalau kata orang Sunama nyandung lah, nyandung pekerjaan, bukan nyandung cewek ya, maaf ini, nyandung pekerjaan. Nah kalau udah dua, kita mesti tiga, kalau mau maju. Tapi yang satu jangan dihilangin. Yang satu dijalanin terus, jangan dibuang. Yang dua jalanin, yang ketiga jalan, apa perlu ada empat atau lima. Itu kalau maju. Yang penting intinya jangan gengsi. Ya, gitu. Ini aja lah, sekarang saya udah bekerja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke anak-anak muda, ya. Tapi tolong subscribe lah, sama-sama kita YouTuber pemula. Ya, itu. Tolong sekali lagi, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekian dulu. Waalaikumsalam.